Selamat datang. Sebelum Anda menikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Raja Belanda minta maaf ke Indonesia atas kekerasan setelah proklamasi. Raja Belanda, Willem Alexander, menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan pemerintah Belanda kepada Presiden Joko Widodo. Raja Willem bukan meminta maaf atas kekerasan di masa penjajahan, namun untuk kekerasan yang terjadi setelah proklamasi. Seperti diketahui, Belanda sempat menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, masih terjadi peperangan dengan pihak Belanda. Dalam momen yang umum disebut sebagai agresi militer 1 dan 2. Di tahun-tahun setelah diumumkannya proklamasi, terjadi sebuah perpisahan yang menyakitkan dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Selaras dengan pernyataan pemerintahannya sebelumnya, dia ingin menyampaikan penyesalan dan dia memohon maaf untuk kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda di tahun-tahun tersebut. Dia menyampaikan bahwa dia melakukan ini dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan bagi keluarga-keluarga yang terdampak masih dirasakan sampai saat ini. Hubungan Belanda-Indonesia sudah terjalin erat. Banyak orang di Belanda merasakan ikatan yang kuat dengan Indonesia. Sungguh membahagiakan. Bahwa sebaliknya, semakin banyak pula generasi muda Indonesia menunjukkan minat ke negaranya. Ini terlihat dalam jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang datang dan belajar di Belanda. Terlebih, ini juga terlihat dalam jalinan kerjasama erat antara kedua negara dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, pengelolaan air, perlindungan alam, dan iklim. Presiden Jokowi berbicara soal 75 tahun jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dan siap mempererat hubungan dengan Belanda. Kunjungan Baginda Willem akan dicatat oleh sejarah sebagai kunjungan yang bersahabat, produktif, menatap masa depan tanpa harus melupakan sejarah masa lalu. Begitulah kura-kura, tagar lambe sundel.